assalamualaikum buat warga Jombang. Hari ini kita nge-vlog seru request dari anggota Warta Jombang yang kemarin yang tahu sore hari di Desa Jombang, Kecamatan Jombang untuk melihat-lihat ya, melihat-lihat suasana di bulan Ramadan apakah seramai yang diinginkan atau sepi. Kita akan lihat sambil melihat orang-orang yang jualan takjil di jalan-jalan. Hari ini kita start tadi dari Larise Kraton yang merupakan perbatasan antara Kenteng dan Jombang untuk dapat ya ngevlog bareng dengan Amber Budo Channel. Hari ini depannya hari Selasa ya, kita akan melihat suasana di Jombang ya setelah beberapa bulan. Kayaknya teman-teman kangen suasana Jombang. Hari ini kita akan meliput gimana sih suasana bulan puasa di Kecamatan Jombang. Yuk kita akan lihat. Ini kita udah nyampe di depannya SMP Negeri 1 Jombang dengan suasana seperti ini. Anginnya lumayan sepoi-sepoi di sini. Kalau tadi emang kendaraan di Kenteng padat banget, hari ini kita di Jombang dengan suasana yang lebih damai tentunya ya, dan bisa tenang dalam berkendara. Yuk, kita udah di depannya rumahnya Dr. Iswanto. Hari ini kita masuk ke rumahnya jajanan ya. Dimana kanan kiri udah mulai melihat bakso Lestari dan bakso Solo. Ini orang-orang yang belanja di Mujudir ya, ambil level di sini. Kemudian kita udah masuk di area Ahas ya, Ahas Bintang Motor juga, dan juga ada Rusunawa dari Naifas Kencong. Yuk, kita udah memasuki area sini. Wah, kayaknya emangnya lagi nggak begitu ramai ya buat sore hari ini. Tapi kalau kita lihat kendaraannya yang berlalu lalang, banyak banget ya. Ya, di sini di depannya UPTD udah banyak jajanan, ada es krim itu, ada sosis, dan kafe-kafe. Kita lihat mana aja sih yang jualan takjil di daerah Jombang. Yuk, kita akan mau kemana ini ya. Ini kita udah nyampe bentar lagi di perempatan Masjid Jombang. Kita pengen tahu mau masuk ke utara atau ke selatan. Gimana kalau kita ke selatan dulu ya? Kayaknya udah rame tuh di sini. Wah, di sini banyak tukang becak sama orang-orang jualan cilok ya. Yo, wah, kayaknya udah rame sekali orang tengah buburi di daerah sini. Yo, ini udah Masjid Jombang, Masjid Kebanggaan Warga Jombang. Menaranya baru, guys. Bagus banget, guys. Ya, kita udah masuk ke area selatan. Kita menuju ke mana ini? Kita menuju ke Pasar Kecik. Yo. Kita pengen tahu area sini di Jombang bagian selatan meliput. Wah, di depan udah rame pusat. Mana ya? Ini tempat orang jualan gorengan, cari takjil di sini karena emang banyak banget. Kamu pengen kesini nggak lihat takjil orang juga? Yuk kita lihat sini aja dulu, kita coba lihat ya. Kita akan berhenti di sini untuk beli dulu. Ini kita akan lihat ya. Yuk, ini ada pusat takjil di daerah Jombang. Kita pengen tahu sih apa yang dijual. Padat banyak kendaraan tuh. Kita lihat dari yuk. Ini jualan gas. Ini udah ada harganya, guys. Itu lauknya, guys. Harganya 10.000. Ini adalah
Ada jamu, jamunya ada 10 ribuan. Kalau kuenya mulai dari 1.000, 1.500, ada yang 500-an kayak gitu. Gimana? Ada yang minat? Itu kita cari yang lain ya. Itu kita cari yang lain dulu. Karena istri lagi ngidam, kita pengen cari yang lahir, suasana berbeda. Kita jalan-jalan yuk. Kita ke selatan dulu sambil melihat suasananya. Yuk. Yuk kita lanjutkan guys, kita menuju ke selatan. Kita pengen tahu suasana Jombang buat ngabuburit di Dok Jombang sambil melihat orang-orang jualan. Nanti kalau tertarik kita mau beli di sana. Kalau boleh tahu kalian dari desa mana guys? Yuk kalau tahu dari desa mana kalian boleh tulis di bawah di komentar biar kita nanti pengen kalau seumpama kita ke desa-desa kalian bolehlah mampir. Tahu nggak ini daerah mana guys? Ini udah masuk daerah ini di masuk desa Jombang apa Keting ya? Kayaknya kan daerah sini tuh ada perbatasan desa Jombang, Keting, sama Cakru kayaknya ya. Gratis dah. Katanya gratis guys, tapi kita nggak tahu guys. Kita lihat daerah sini guys, kita mau liput suasananya ngabuburit di daerah Jombang guys. Ini kita udah bentar lagi kita masuk di kampung KB guys. Kita udah masuk daerah Keting, kerajaan 3 desa Keting kecamatan Jombang guys. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Kita udah masuk area pasar kecil. Ya, pasar kecil. Yang rumahnya pasar kecil guys. Siapa guys? Wah, ini ada taman ya. Namanya cantik banget. Yang merupakan landmark dari Des. Apa ya? Pasar Keting ini guys. Pasar kecil ya. Wah, itu cantik banget guys tamannya guys. Gimana guys di sini orang jualan guys, ada nggak? Wah kayaknya nggak ada orang. Iya ternyata di sini tidak ada orang guys. Itu kita muter-muter mungkin yang kangen di daerah sini, yang rumahnya di luar sama kita boleh angkat tangannya guys. Nah, ini kita muter-muter arah sini ya guys ya. Guys mau lewat mana guys? Ini kita lewat jalan Patimura aja dah pulangnya. Wey jalannya awas tidak. Ini masuk daerah desa Keting, pasar kecil. Nah, di sini masih banyak pohon-pohonnya rindang, jadi udaranya masih seger guys. Kita lihat suasananya kalau mau kalian mau ngabuburit di daerah sini. Kita akan lewat sini. Ini kita lewat di daerah SD Keting 2 yang kemarin cepat roboh.
atapnya, tapi udah dibenahin, udah bagus sekolahnya. Wih, bener banget orang ini ya. Bagus kan. Wih, suasana banget, enak banget guys. Ya, itu tadi kita perjalanan di Jombang. Kapan-kapan kita menuju ke Jombang bagian utara ya guys ya. Kita pengennya ke daerah Cipanen sini. Kalau malam hari di sana gimana ya suasananya? Boleh. Nanti kita akan keliling-keliling menuju daerah utaranya masjid. Aku lupa tadi masjid Jomba namanya Masjid Al-Huda ya guys ya. Kalau salah boleh dikasih update dong di bawah di komentar. Kita akan berkeliling nantinya ke daerah Kencong, sekitarnya Gunung Mas, Jomba. Untuk yang kangen-kangen yang ulang tahun gak bisa pulang, supaya kalian tahu suasana bulan Ramadan kampung halaman, jadi kangennya terobati. Gimana guys, udah terobati nggak kangennya? Kalau udah terobati ya kita jumpa lagi di channel Anton Budono. Jangan lupa subscribe and share postingan ini, dan pastikan kita nanti akan berkunjung daerah Jombang sekitarnya lagi guys. Oke, sampai jumpa kawan tuh di channel, di kesempatan yang lain kita akan keliling di desa-desa yang lain. Oke, bye bye.